Salam Kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya memegang doa Rosario dan saya mempunyai devosi kepada Bunda Maria. Sering melakukan novena Tiga Salam Maria dan juga Rosario ini. Saya teringat di beberapa sejarah hidup saya ketika harus berjuang untuk lolos suatu ujian hidup maupun ujian sekolah, itu semua dengan novena Tiga Salam Maria dan doa Rosario. Saudara-saudari yang terkasih, ketika lulus SD saya mendaftarkan ke SMP. Pada waktu itu saya mendaftarkan ke satu sekolah Katolik satu negeri, SMP Negeri 4 Yogyakarta, sekarang menjadi SMP Negeri 1 Bantul, dan yang kedua SMP Immaculata. Dan waktu itu SMP Immaculata sangat favorit, bersaingan dengan SMP Panguti Luhur. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya tidak lupa novena Tiga Salam Maria dan doa Rosario ini. Perjuangan saya dalam doa dan juga ujian-ujian sungguh diberkati Tuhan. Karena apa? Ternyata saya dua-duanya diterima di sekolah itu. Tentu saya ngotot karena saya kepengen sekolah di favorit, yaitu Immaculata SMP di Gondomanan, Yogyakarta. Tetapi bapak saya menyarankan saya untuk masuk SMP Negeri 4. Karena kakak saya juga di situ dan juga saudara bapak yang masih om atau paman itu juga mengajar di situ. Nanti katanya mudah. Maka waktu itu saya mendapat ujian berat. Saya sebagai anak lulus kelas 6 SD ngamuk, dan saya ingat saya membanting piring waktu mau makan di depan bapak saya. Saya menyesal sekali kalau ingat waktu itu. Dan saya kemudian diajak oleh bapak untuk menyepi, untuk mendoakan, silahkan dipertimbangkan. Di sisi lain memang bapak saya juga bukan karyawan tinggi, gajinya besar atau orang kaya, tetapi orang sederhana. Maka ketika sekolah di Katolik juga mikir-mikir karena selisih untuk SPP-nya besar sekali. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini minggu yang ke-16 kita mendengarkan Injil tentang para murid Yesus yang sudah diutus oleh Yesus, dibekali segala kemampuan rohani, pengusiran setan, doa-doa, dan juga pengajaran dengan Roh Kudus, bakat dan talenta. Akhirnya mereka pulang dan menemui Yesus. Dengan gembira mereka menceritakan apa yang telah mereka kerjakan dan semuanya sukses, seakan-akan success story. Seperti saya diterima di dua SMP yang waktu itu sangat favorit, terutama Katolik, SMP Katoliknya. Tetapi kemudian saya ditarik bapak untuk berdoa. Yesus juga menarik murid-muridnya hari ini untuk pergi ke tempat yang sepi. Mari kita pergi ke tempat yang sepi supaya kita bisa beristirahat, karena banyak orang selalu mengikuti kita. Karena butuh privasi, butuh istirahat, butuh ketenangan batin dalam setiap karya. Tidak harus dihabiskan seakan-akan hari ini harus kuhabiskan tenaganya, besok tidak tahu, mungkin besok malah capek, kondisi tidak fit, dan tentu saja sekarang ini di masa COVID itu menjadi bahaya kalau kondisi tidak fit. Maka Yesus dan para murid bertolak dengan perahu menuju ke tempat yang sepi. Tetapi rupanya tujuan yang akan dicapai oleh Yesus dan murid-muridnya dengan perahu itu seperti mengitari teluk atau suatu tonjolan pulau, sehingga mutar seperti ini dengan perahu. Dan ternyata orang banyak mengetahui tujuan mereka,
mungkin awalnya bukan orang banyak hanya dengar-dengar dari pembicaraan para rasul, kemudian itu disebar. Akhirnya orang banyak itu justru datang ke tujuan Yesus dan murid-muridnya lewat darat, dan mereka lebih cepat karena ada jalan pintas untuk sampai ke situ. Diceritakan di Injil hari ini oleh Markus, dan mereka ternyata sudah lebih dulu ke tempat tujuan Yesus dan murid-muridnya. Saudara-saudari yang terkasih, kemudian Yesus sampai dengan murid-muridnya ke tempat itu, melihat orang banyak yang berbondong-bondong, berkerumun menantikan mereka. Yesus terharu, mereka seperti domba tanpa gembala. Maka Yesus walaupun capek, kemudian akhirnya mengajar mereka dengan segala pengajaran. Dan orang-orang pun setia mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus ternyata mengajarkan kepada kita untuk beristirahat. Kita dalam setiap kegiatan, bahkan itu kegiatan yang positif seperti pelayanan, karya-karya sosial, tetap butuh waktu pribadi untuk memperkaya iman dan dasar-dasar kerohanian kita. Saudara-saudari yang terkasih, ketika saya bekerja di Timor Leste tahun 2014, saya bekerja dalam satu production house yang namanya Casa Produção Audiovisual, membuat video-video pendek, film-film pendek dengan banyak tim, karena di situ ada tim yang selalu membuat proyek itu. Ada film pesanan dari UNHCR, ada film pesanan dari UNICEF, dari istrinya Bapak Sanana, yaitu Mana Christy Swart Gusmau, dan juga beberapa pesanan untuk pemberdayaan masyarakat seperti cerita-cerita rakyat, Lafaik Nahar, yaitu buaya nakal, karena buaya itu merupakan totem untuk masyarakat di Pulau Timor. Tidak hanya Timor Leste, tetapi juga Atambua dan Kupang. Dan itu untuk televisi nasional Timor Leste. Saudara-saudari yang terkasih, 5 hari kerja di sana, Sabtu Minggu kemudian libur. Maka biasanya Sabtu saya pakai untuk menyendiri, karena pantai-pantai di sekitar Dili itu masih cantik dan indah, terutama pasir putihnya, dan belum banyak masyarakat atau orang yang masuk. Kalau di kota Dilinya, pantainya itu sudah banyak. Waktu itu juga banyak pekerja-pekerja, orang-orang bule untuk UNHCR dan juga LSM-LSM internasional dan juga pemerintah sementara yang di-backup oleh UN pada waktu itu. Maka saya biasanya memilih menyendiri di ujung di mana tidak banyak orang tahu. Mungkin ada 1-2 orang bule yang ikut di situ juga. Saya bisa menghabiskan waktu dari pagi sampai sore di pantai itu. Kemudian berenang dan berteduh di bawah pohon-pohon yang rindang, membawa makanan semua, dan nanti sekitar jam 2 saya pulang dengan kondisi yang sudah fresh kembali, untuk kemudian hari Minggunya masih mengkoreksi beberapa pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan di kantor, dan juga untuk Ekaristi, dan setelah itu Senin kembali mendapatkan kesegaran kembali untuk bekerja dengan tim-tim yang lain. Teman-teman yang sangat menggembirakan dan saling mendukung pada waktu itu. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga perlu butuh istirahat supaya memulihkan tenaga lagi, supaya segar dan fresh lagi, sehingga bisa semakin dalam dan lama untuk melaksanakan karya-karya kita dalam mewartakan kerajaan Allah dan melayani orang-orang kecil. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini juga merupakan perayaan Idul Kurban untuk saudara kita kaum muslim. Mari kita juga menghormati pada mereka yang merayakannya, dan kita juga merasakan
bagaimana korban itu merupakan ajaran untuk saling berbagi. Orang-orang yang membutuhkan perlu kita beri perhatian di sela-sela karya pelayanan dan kegiatan kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.